Polis Sarawak menerima enam laporan daripada keluarga mangsa yang didakwa ditipu untuk bekerja di Kemboja pada 20 dan 22 April lalu. Pesuruhjaya polisnya, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, siasatan awal mendapati kesemua mangsa terbabit ditawarkan peluang pekerjaan oleh wakil dari sebuah ejen pekerjaan. Bagaimanapun, setelah berada di Kemboja, mangsa yang berasal dari Kuching dan padawan itu kemudiannya dipaksa untuk melakukan kerja-kerja penipuan melalui panggilan telefon atau Macau scam. Taktik ini digunakan untuk menjerat mangsa supaya bekerja dengan syarikat atau individu tertentu tanpa melalui proses pengambilan yang rumit. Pekerja ditawarkan menjanjikan pendapatan atau gaji yang lumayan tanpa disedari. Tawaran tersebut hanya menjadikan mereka sebagai umpan bagi sindiket penipuan bagi muat keuntungan yang berlipat ganda. Dua kertas siasatan kini dibuka oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Negeri di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Manakala bahagian urus setia perundangan, Jabatan Siasatan Komersial Bukit Aman akan mengambil tindakan melalui Interpol Bukit Aman bagi mengesan mangsa sebelum melakukan sebarang tangkapan. Ya Rompi! Zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 hidup raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang, dapat RM5 terus. Download lah, best tau.